Coach, hatur nuhun. Ah, mantap. Selamat pagi guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Inu GBLA TV. Kali ini saya bersama teman saya Giga Lauda TV datang pagi-pagi guna meliput kegiatan Persib hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tonton sampai tuntas, ada liputan-liputan yang menarik. Baik, sehat. Wilujeng enjing, sehat selalu, Coach. Amin, sehat selalu. Kamu sehat. Alhamdulillah. Ayo. Atur nuhun, Coach. Coach, atur nuhun. Ah, mantap. Nah, ini Teja Paku Alam begitu datang langsung dikerubuti oleh bobotoh. Pokoknya mantap nih, ada bobotoh yang jauh sengaja datang untuk bisa berpose dengan Teja Paku Alam. Alhamdulillah Kang Teja, proses pemulihannya cepat ya. Begitupun Ciro ya. Ciro Iqbal juga tahap pemulihan mudah-mudahan cepat pulih kembali. Jadi dokter Afi sama Bang Ben ya. Mantap. Iya, betul. Cepat proses pemulihannya. Ini Kang Teja dikerubuti oleh fansnya. Dari pagi bobotoh udah antusias ingin menyaksikan latihan PSI Bandung ya. Nah, pintu tribun Stadion Sidoling dibuka sama Abah Padana. Dibuka. Nah, ini yang baju putih Bow ya. Bow Febri baru masuk ini. Nah, ini. Iya, ini Kang Bow. Baru datang juga nih. Langsung masuk ruang ganti. Bow masuk ruang ganti. Nah, ini atlet Soina sedang meminta tanda tangan kepada Zalnando. Sing kencang atau nyepangna? Sing kereng bajuna gitu. Ezra Walian sudah ada di lapang. Etam. Pokoknya ayah pemain pasti digerowokan. Oh, digerowokan ya. Saul, bobotoh celik mah. Pokoknya enjoy, bahagia lah. Sama Aksan. Begitu hebohnya ini, antusias bobotoh cilik. Rahmat Irianto tuh bro. Rahmat Irianto, Bayu Fikri, David Rumahfit, Teja Paku Alam, mantap. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, Rahmat Irianto. Teja. Waktu Liga 2, waktu final di GBLA,
sama PSMS ya Persebaya, saya sempat ngobrol sama Irianto, ada kenangan di sana. Pas juara dia. Ini kali pertama Rahmat Irianto ikut latihan di Sidolik ya, Mang Inu. Betul, betul. Ditunggu-tunggu sama Bobotoh nih momen ini nih. Tinggal Ricky Kambuaya sama Daisuke Sato ya. Daisuke Sato. Pemain asing Asia Persib. Dengan mata yang masih dibalut sama pelipis ya. Pelipis mata yang masih dibalut. Papa, cepat sembuh. Cepat sembuh. Semangat, Papa. GWS, Papa. Ini hebat ya, Mang Den. Pemain yang cedera ataupun dalam pemulihan tapi tetap ke stadion ya. Tetap datang dan mengikuti latihan. Ya iya, atlet naon ieu? Atlet naon ieu? Siap-siap. AA Abdul Aziz sama Fred Butuan. Nah, ini pemain sudah memulai masuk si Doli. Tadi di swab dulu ya, karena untuk latihan pertama semua pemain di swab dulu. Nah, ini Ciro walaupun cedera tapi latihan. Papa cepat sembuh ya. Nah, Victor Igbonepo langsung pulang lagi ya, karena dia dalam masa pemulihan pasca operasi di bagian pelipis pipinya. Tapi tak siapa. Beckham, Teja.
aman kan? Di sini nyolok. Sementara masih aman. Ini masih ada colokan satu. Iya. 5 ada. Ayo Kang, ini. Ayo, enggak. Ayo sok mangga. Aya 2 sok mangga. Barang 5 ada nih, 5 ada, 5 ada. Lihat, cepet. Oke, hajar. Jebro. Langsung go. Ulang. Go. Cepat. Lari hajar. Wih, mantap. Oh, lati. Tampak stadion Sidolik tribunnya sudah mulai dipenuhi oleh bobotoh yang ingin menyaksikan latihan Persib. Nanti kalau agak siang mulai penuh, guys. Bangun aja. Jadi Persib itu kecuali Made. Dan ini pemain yang cedera ya, di antaranya Teja, Paku Alam, Ciro Alves, dan Zalando latihan terpisah. Keren lihat Jaya Pasos melatih. Dia memperagakan juga apa yang diinginkan. Tidak jarang dia marah-marah juga. Teja Paku Alam latihan terpisah bersama Ciro Alves dan Zalnando. Sedangkan tadi Iqbo Nepo sempat datang dan pulang ya. Dia dalam proses penyembuhan. Semoga lekas sembuh. Dahsyat. Naik ke tribun ya. Siap. Sengaja mengambil video ini supaya kelihatan lebih dekat dengan bobotoh yang menyaksikan sesi latihan. Latihan terbuka ya. Kalau latihan tertutup kita nggak berani mengambil ya. Balik lagi ke sesi latihan terpisah antara Teja Paku Alam, Ciro Alves, dan Zalnando. Thank you.
Ajis. Jadi umpan Ajis. David rumah kick. Oke, David rumah kick. Jepret. Bobby Garwis. David umpan. Itulah liputan dari Inu Gebel ATP, Giga Lauda TV, dan Halo Bill TV, di mana secara keseluruhan pemain udah pada datang ya, udah tiba di Bandung. Kecuali Ringi Kambuaya sama Daisuke. Nah, itu betul, betul. Di samping ada beberapa pemain yang cedera, Teja, Papa Boneko, Siro Alves, dan satu lagi siapa itu kan? Zalnando. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Inu Gebel ATP. Tenun. Pokoknya versi salawasnya. Ketemu besok. Ada lagi. Latihan di. Nah, tonton aja tonton ya. Tonton sampai tuntas. Subscribe. Iyo cakwe sa kontainer kuat ka saat. Oh,